kontingen Indonesia siap berlaga di Pesta Olahraga SEA Games Vietnam 2021. Adapun kontingen yang diberangkatkan ke Vietnam berjumlah 776 orang, yang terdiri atas 499 atlet, 214 ofisial, dan 63 pendamping. Acara pelepasan telah digelar oleh Presiden Joko Widodo di halaman Istana Merdeka Jakarta, Senin 9 Mei 2022. Meski Indonesia mengirim atlet dengan jumlah yang lebih sedikit dibanding sebelumnya, namun pada ajang SEA Games kali ini Indonesia diharapkan dapat mendapat peringkat yang lebih baik.